sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Pada kunjungan kali ini, kepala negara menggunakan moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung sekaligus melakukan uji coba sebelum diresmikan pengoperasiannya. Tiba sekitar pukul 8.30 menit waktu Indonesia bagian Barat di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Presiden Jokowi langsung menuju lantai 2 untuk menempelkan kartu di portal masuk, lalu dilanjutkan naik ke peron di lantai 3. Presiden tampak duduk di gerbong pertama kereta dengan nomor perjalanan G5901 tujuan stasiun Halim hingga stasiun Tegaluar. KCJB yang ditumpangi Presiden dan rombongan pun berangkat pada pukul 8.57 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kereta cepat pertama di Indonesia tersebut melaju secara perlahan mulai dari kecepatan 50 km per jam hingga kecepatan maksimal 350 km per jam. Usai menempuh perjalanan selama 30 menit, Presiden dan rombongan tiba di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pukul 9.27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Presiden kemudian turun dari KCJB dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan kereta api pengumpan atau feeder. Presiden Jokowi pun berharap kehadiran moda transportasi kereta cepat tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpindah dari penggunaan mobil pribadi ke transportasi umum. Hal tersebut penting dalam rangka mengurangi kemacetan hingga polusi udara di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Presiden juga menargetkan kereta cepat pertama di Indonesia tersebut dapat segera diresmikan dan dinikmati oleh masyarakat luas. Meskipun demikian, Presiden menyerahkan sepenuhnya target tersebut kepada manajemen kereta cepat Jakarta-Bandung, termasuk tarif yang ditentukan. Presiden juga mengungkapkan bahwa tarif yang berlaku bagi masyarakat akan melalui proses kalkulasi yang matang. Dengan demikian, walaupun tidak diberikan subsidi dari pemerintah, tarif KCJB akan tetap terjangkau. Saya 4 kali datang ke proyeknya kereta cepat, tapi memang baru pertama kali tadi mencoba. Nyaman. Dan pada kecepatan tadi 350 tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saya berjalan, sehingga ya inilah peradaban. Kecepatan. Jadi ya, kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober, dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta, sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Arahnya ke situ. Karena setiap tahun kita kehilangan karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari 100 triliun. Berarti target persediaannya tetap akan di awal Oktober ya, Pak? Iya, awal Oktober. Bukan, jangan dipikir saya nanti mengejar-kejar. Yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat. Nanti yang menentukan juga manajemen kereta cepat. Berdasarkan juga nanti tentu saja konsultasi dengan Kementerian Perhubungan. Untuk jaminan saya. Lihat, semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Pastinya. Tapi apapun, yang paling penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal. Baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus. Belum, baru tadi disampaikan ke saya 92%. Memang belum. Tapi kan keretanya sudah siap, ya dimanfaatkan. Kalau belum dilihat, orang kan mesti merasakan dulu. Orang pasti mencoba dulu, baru menentukan sikap. Belum ngerasain sudah ngomentari. Rasain dulu 350 km per jam seperti apa. Dari Halim sampai ke Padalarang, 25 menit. Berapa menit tadi? 25 menit. Kalau sampai Tegaluar berapa menit? Itu aja dicoba.
berarti. Ini kan sudah dibuat di RRT itu tidak hanya sekilo dua kilo, sudah 48.000 kilometer. Mereka akan expert di situ. Ini sebetulnya bisa 385, tapi memang untuk kenyamanan dipasang di 350 km per jam. Kalau yang ke Surabaya masih dalam studi, masih dalam kalkulasi, juga penentuan trasenya di sebelah mana, baru dalam studi semuanya. Penentuan dan memutuskan seperti itu harus lewat kalkulasi dan perhitungan yang detail. Kalau belum selesai, nggak mungkin saya bisa jawab. Ya. Setibanya di Stasiun Bandung, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Bandung dengan menggunakan kendaraan mobil untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja lainnya. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kali ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Tampak pula sejumlah artis dan influencer tanah air yang ikut serta melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim Eljen Media melaporkan.